Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil latihan bebas kedua MotoGP Amerika di kelas Moto3 yang digelar hari ini Sabtu 13 April 2024 beserta daftar klasemen terbaru Moto3 dan jadwal race MotoGP Amerika 2024. David Alonso berhasil keluar sebagian tercepat dengan catatan waktu 2 menit 15,173 detik. Di posisi kedua ada Jose Antonio Rueda, di posisi ketiga ada Angel Pinheiros, di posisi keempat ada Daniel Holgado, di posisi kelima ada Ivan Ortola, di posisi keenam ada Joel Kelso, di posisi ketujuh ada Jacob Ruston, di posisi kedelapan ada David Munoz, di posisi kesembilan ada Tayo Furusato, di posisi ke-10 ada Stefano Nepa, di posisi ke-11 ada Matteo Bertelli, di posisi ke-12 ada Ryusei Yamanaka, di posisi ke-13 ada Scott Ogden, di posisi ke-14 ada David Almansa, di posisi ke-15 ada Adrian Fernandez, di posisi ke-16 ada Tatsuki Suzuki, di posisi ke-17 ada Luca Lunetta, di posisi ke-18 ada Colin Fager, di posisi ke-19 ada Filippo Farioli, di posisi ke-20 ada Joel Esteban, di posisi ke-21 ada Nicola Carraro, di posisi ke-22 ada Sabi Zurutuza, di posisi ke-23 ada Riccardo Rossi, 24 ada Joshua Whitley, 25 ada Noah Detweiler, di posisi ke-26 ada Tachakron Buasri. Jadwal MotoGP Amerika pada hari Minggu 14 April 2024 dan pada hari Senin 15 April 2024. Daftar klasemen terbaru Moto3 hingga hari ini, Sabtu 13 April 2024. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.